bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan untuk acara botram dan kita akan siap-siap untuk OTW. Dan hari ini Minggu pagi tanggal 21 April 2004 saya bersama keluarga akan pergi untuk healing botram bersama keluarga. Dan inilah kegiatanku di Minggu pagi bersama keluarga mengunjungi perumahan di Bukit Pinus, daerah Baros, Banjaran. Dan semoga videonya bermanfaat dan selamat menonton sampai selesai videonya. Nah, ini ibu sudah mondar-mandir, sudah tidak sabar untuk ingin pergi karena sudah lama menunggu dan kebetulan di jalan Grab-nya macet. Nah, ini setelah beberapa saat menunggu, alhamdulillah akhirnya mobil Grab-nya sudah datang dan kita awali dengan bismillah untuk menuju ke tempat tujuan dan semoga lancar di perjalanannya. Bisa? Alhamdulillah sudah sampai ke tujuan. Nah, ini lokasi perumahan Bukit Pinusnya. Nah, kita ambil barang-barang yang tadi disimpan di bagasi. Nah, karena di perumahan belum ada apa-apa dan belum dipindahin, baru baru berdiri. Nah, jadi ibu saya memasak berbagai macam makanan. Alhamdulillah, semoga ibu saya dan bapak saya selalu diberikan kesehatan. Dan akhirnya kita mulai botramnya. Ini semua asli masakan ibu saya yang meracik dari kemarin. Dan ini menu botram hari ini. Ada nasi uduk atau nasi kuning dan ibu juga memasak telur yang di bumbu kuning atau semur telur ya, dan juga ada lalapan, ada capcay dan juga ada asin dan sambal. Nah, inilah menu botramnya. Dan ini juga bapak dan ibu lagi makan, dan kakak dan adik saya juga. Dan inilah keadaan perumahannya, sangat asri dan ada pemandangan pegunungan yang sangat indah di pandang mata. Sini panas. Sini.
Itu enggak maju-maju. Enggak maju-maju. Nah, kita review dari depan tampak ruang tamu. Ada kamar yang cukup luas. Nah, ada dua kamar. Nah, ini satu kamar. Dan ini kamar mandi. Dan ini semen, di belakang ada tempat memasak semen. Yang Maru harus agar. Direnov lagi. Nah, ini penampakan dari ruang belakang untuk mencuci piring dan memasak. Nah, kembali ke ruang tamu dan tampak di depan masih ada halaman atau tanah yang kosong, ternyata itu untuk taman. Dan di sebelah sana ada kebun pinus, yaitu tempat rekreasi yang namanya Mega Tutupan. Nah, itulah kegiatanku di pagi hari bersama keluarga menuju ke perumahan dekat daerah Bukit Pinus. Dan semoga videonya bermanfaat. Dan sekian dulu videonya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Next di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.